unboxing rebar bender RB50 Aldo. Kapasitas 50 mili. Ini pasang RST. Sesuaikan putaran ke arah jarum jam. Ya. Kita coba pakai otomatis dulu. Ini kalau pakai tombol yang ini. Ini kalau kita pindah ke manual, ini switch untuk otomatis dan manual. Ini kalau kita manual harus tekan dulu. Dia dilepas akan berhenti. Ini kalau putar baliknya. Dan ini untuk penyetelan sudut. Untuk penyetelan sudut. Jadi sebetulnya ini adalah sudut switch dan ini limit switch dari pembatas dan switch stopnya. Jadi ini yang kita setel kalau kita mau buat tekuan berapa, ini yang kita derajat setel. Ini ya. Ya. Terus ini jangan lupa sebelum dipakai isi oli dulu. Sebelum pemakaian mesin disarankan untuk mengisi oli ya. Antara 7 liter sampai 10 liter. Ya. Lebih amannya 10 liter. Nah, kita coba posisi terbuka mas, mon. Coba dulu otomatis ya. Otomatis ya. Ini akan stopernya ada dua ini, sama di sini. Nah. Ini nanti akan muter-tet, nanti sini. Dia akan kembali lah. Ini kita tes untuk yang otomatis dulu. Ya, ini pakai si pedal. Nih. Nyalakan dulu, Cak. Nah, seperti itu, guys. Ini nomor sini dia akan kembali. Kita coba lagi pakai yang ini. Ini kalau manualnya. Kelihatan, Bos. Meskipun tersentuh yang itu switch stopnya tadi pasti tetap jalan kalau untuk yang manual, manual ya. Iya. Ini otomatis. Ini otomatisnya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, semoga lancar, Bos.